Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada pagi ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama, kita tundukkan kepala kita, kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak ditinggikan, yang pencipta langit dan bumi. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu di pagi ini kami boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini renungan kita sudah sampai kepada Kejadian 13. Kejadian 13, Bapak akan memilih beberapa ayat dibacakan bagi kita semua. Bapak akan membacakan Kejadian 13 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup. Nah, seperti renungan kita kemarin, Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa Dia akan memberi satu tempat kepada Abraham. Lalu saat ini di ayat yang kita baca, kita melihat bagaimana tempat yang kemarin tidak jelas itu, tidak tahu di mana, yang Abraham tidak tahu itu, saat ini jelas. Tuhan memberitahu Abraham bahwa ini, ketika kamu berdiri, tempat yang kamu lihat ini akan diberikan kepadamu. Tuhan memberi tempat yang Dia janjikan itu kepada Abraham. Nah, saat ini, apa janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita? Kemarin Bapak berkata, Tuhan berjanji Dia beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia terus beserta dengan kita sampai hari. Dia berjanji nanti, suatu hari nanti, ketika Dia datang kedua kali, Dia akan membawa kita ke surga, satu tempat di mana Tuhan hadir dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Itu ada janji Tuhan, Dia akan menyediakan surga bagi kita. Di ketika Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia juga berkata, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Tempat yang Tuhan sediakan untuk kita. Saat ini mungkin kita tidak tahu surga di mana, apa yang ada di sana. Namun kita percaya kepada-Nya dan nanti Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Tugas kita saat ini apa? Percaya kepada-Nya. Berjanji itu nanti akan Tuhan berikan ke
kepada kita. Nah, kiranya ini boleh menjadi satu dasar pemikiran kita bahwa kita percaya karena Tuhan memberi janji kepada kita dan kita percaya Dia akan melakukan janji-janjinya. Dia Allah yang Maha sehingga janji-janjinya pasti digenapi. Sekian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu melalui firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana setiap orang yang beriman kepada-Mu, percaya kepada-Mu, Engkau tidak akan menyia-nyiakannya. Ketika orang itu percaya kepada-Mu, Engkau akan menggenapi janji-Mu, janji yang Engkau berikan kepada-Mu. Seperti janji yang Engkau berikan kepada Abraham, demikian juga Engkau menggenapi janji itu. Saat ini kami juga percaya Tuhan akan menggenapi janji yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua adalah karena penyertaan dan anugerah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak kembali mengingatkan kita untuk mengisi laporan ibadah. Linknya ada di bawah deskripsi dari YouTube atau di chat yang dikirimkan oleh Iwana dan atau wali kelas kalian masing-masing. Boleh lihat di sana dan isi dengan benar. Bapak masih melihat banyak yang isinya sedikit asal-asalan dan ala kadarnya. Isilah dengan baik. Bapak cukup teliti dalam melihat jawaban-jawaban kalian. Bapak setiap hari selalu membaca apa yang kalian jawab, yang kita bisa mengenal. Bapak bisa mengenal kalian melalui tulisan dan jawaban kalian. Nah, kalian juga bisa mengenal Bapak melalui apa yang Bapak rekam ini. Renungan yang Bapak sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melalui semua ini kita semakin mengenal siapa itu Tuhan. Dan mengenal diri kita dan kita menjadi orang yang tahu diri. Dan renungan kita hari ini selesai. Mari kita mengambil satu. Amin. Saat teduh selesai, kiranya di dalam hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.